Oke, assalamualaikum, what's up, and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Setel Mamong ya guys ya. So, di video kali ini seperti biasa gua akan berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Elik Mozen. Yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi. Dan untuk semua bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi Elik Mozen-nya. Silahkan tekan plus, pilih aspek rasio sesuai dengan foto kalian ya guys ya. Dan di sini saya menggunakan yang 9:16 dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Kemudian buat proyek. Oke, di sini kita masukkan audionya terlebih dahulu. Tekan plus, pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, di sini kita cari letaknya ya. Tandai dengan cara tap di bagian detik-detik B-nya. Oke, silahkan tandai sesuai dengan detik-detik berikut ini. Nah oke guys, jika sudah kalian tandai, di sini kita masukkan fotonya ya guys ya. Tap icon plus, pilih media, lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama paskan ke detik 02:05. Kemudian tambahkan efeknya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, dan kalian pilih ubin. Untuk di bagian ubin aktifkan mirrornya, kembali pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian morph atau transform, lalu pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing kita ubah sudutnya menjadi 270. Frekuensinya ubah menjadi 0,85. Di bagian magnitude ubah menjadi 30. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Kemudian pilih linear streak ya. Di bagian efek linear streak untuk kekuatannya di sini tambahkan kunci, letakkan di awal. Dan kalian geser ke detik 00:19. Tambahkan kunci, kekuatannya ubah ke 0. Geser ke detik 01:23. Tambahkan kunci, biarkan 0. Dan di akhir kita buat lagi kekuatannya menjadi 0,15. Lalu tambahkan kurva. Untuk di awal kalian buat seperti ini. Dan di akhir kita atur seperti ini ya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian morph atau transform, kemudian pilih ayun. Di bagian ayun, frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian sudut 1, ubah menjadi negatif 2,0. Dan di bagian sudut 2, kita ubah menjadi 2,0. Oke, untuk efek di foto yang pertama sudah selesai dan kalian tinggal paskan ke tandanya ya. Di sini kita masukkan foto yang kedua. Silahkan foto yang kedua paskan ke detik 05:23. Pilih morph and transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 3 kunci di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk kunci yang di tengah kecilkan fotonya sekitar 370. Kemudian kita atur kurvanya seperti ini. Dan kita atur rotasinya ya, tap icon yang nomor 2, tambahkan 3 kunci seperti tadi. Di bagian kunci yang di tengah naikkan menjadi 9 derajat. Lalu kurvanya atur seperti ini ya guys ya. Kembali. Dan kalian bisa tambahkan efeknya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin kalian pilih offset ya, di sini ubah offsetnya menjadi 3000. Tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di tengah kita buat 0.
Lalu di akhir kita ubah offsetnya menjadi 10.000. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, lalu pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya kita ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0 ya guys ya. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan di awal kita buat menjadi 130. Untuk kurvanya silahkan buat seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, di sini kita pilih ombang ambing lagi ya guys ya. Di bagian ombang ambing yang kedua sudutnya ubah menjadi negatif 0,4. Lalu geser ke detik 05 banding 03. Tambahkan kunci. Di akhir kita buat sudutnya menjadi negatif 92. Frekuensinya ubah ke 0. Tambahkan kunci yang sama di detik 05 banding 03. Dan di akhir kita buat menjadi 5,05. Di bagian magnitude ubah ke 0. Tambahkan kunci yang sama. Dan di akhir kita buat menjadi 265. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih guncang otomatis. Di bagian efek guncang otomatis magnitudenya ubah ke 0, tambahkan kunci di tengah. Dan di akhir kita buat magnitudenya menjadi 152. Kemudian kurvanya buat seperti ini. Frekuensinya ubah menjadi 10,0. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, dan kalian pilih buram gerak ya. Oke, di bagian buram gerak ubah ke 0. Tambahkan kunci di detik 05 banding 11. Kemudian geser ke detik 05 banding 12. Di sini magnitudenya kita buat menjadi 4,0. Oke, silakan untuk di bagian foto yang kedua di sini pilih border and bayangan, stroke-nya aktifkan. Untuk warnanya silakan pilih yang warna putih dan ketebalannya kita atur menjadi 14,0. Oke. Paskan ke detik 05 banding 23. Di sini kita masukkan foto yang ketiga ya. Silahkan fotonya panjangin 5 kotak ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pangkas di detik 07 banding 17. Masukkan foto berikutnya. Untuk durasinya sama ya guys ya. Panjangin 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini aku contohkan 2 foto dulu. Silahkan geser ke awal foto yang ditambahkan tadi. Silahkan untuk foto yang ketiga di sini pangkas sesuai dengan tandanya ya. Dan kalian geser ke awal pergantian fotonya, kemudian tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin ubah potongnya menjadi 1,010. Mirrornya aktifkan, kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, lalu pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya biarkan 45,0, frekuensinya ubah menjadi 2,50. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Di awal kita ubah menjadi 500. Dan kurvanya kalian atur seperti ini ya guys ya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak tentunya ubah menjadi 1,90. Matikan skala dan sudutnya. Kembali.
Silakan efek ombang-ambingnya di sini gandakan. Di bagian ombang-ambing yang kedua, sudutnya ubah menjadi 320. Frekuensinya ubah menjadi 10,0. Dan di bagian magnetut untuk kunci yang di awal pindahkan ke tengah. Kembali, pilih efek tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Lalu pilih turbulent displace. Di bagian efek turbulent, silakan oktavnya ubah ke 1. Kemudian di bagian offset ubah menjadi 64. Di bagian kekuatan ubah menjadi 97. Tambahkan kunci letakkan di awal dan di akhir kita buat 0 ya. Lalu kurvanya atur seperti ini. Di bagian evolution ubah menjadi 4,62. Pilih EG. Di bagian skala ubah ke 0, tambahkan kunci letakkan di awal. Di akhir ubah menjadi 3,32. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci di tengah agak ke kanan ya. Letakkan di detik 06 banding 03. Dan di awal kita buat exposure-nya menjadi 1,20. Oke, silakan efeknya di sini kalian salin. Lalu kita geser ke awal foto yang kedua. Di sini fotonya pangkas bagi dua. Dan di awal pergantian fotonya kalian bisa tempelkan efeknya ya. Jika sudah kita geser ke bagian bass kecilnya, di sini tambahkan efeknya. Pilih efek tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp dan kalian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya kembali. Pilih efek tambahkan efek, pilih di bagian morph atau transform. Kemudian pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian magnetut ubah menjadi 538. Tambahkan kunci letakkan di awal. Dan di akhir kita ubah magnitudenya menjadi 452. Geser ke bagian tengahnya, di sini kita buat 0. Lalu kurvanya atur seperti ini ya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma tambahkan dua kunci di awal dan di tengah. Untuk kunci yang di tengah biarkan 0 dan di awal kita buat menjadi 1,0. Untuk kurvanya silahkan buat seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Pilih buram gerak atau motion blur. Tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih turbulent. Di bagian efek turbulent, silahkan di bagian oktav ubah ke 0 ya. Lalu di bagian prelek yang X ubah menjadi 21. Di bagian offset ubah menjadi 11. Dan di bagian kekuatan ubah menjadi 0,405. Tambahkan kunci letakkan di awal dan di akhir. Di tengah kita buat 0 ya. Kemudian kurvanya buat seperti ini. Di bagian evolution ubah menjadi 0,20. Di sini pilih X. Di bagian skala ubah menjadi 3,32.
Di bagian setrik yang X ubah menjadi 0,08. Dan di bagian Y ubah menjadi 10,0. Silahkan efeknya di sini salin. Lalu tempelkan ke foto berikutnya ya. Dan fotonya di sini kita buat menjadi bolak-balik kanan kiri. Silahkan klik fotonya, pilih titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Kemudian lewati satu buah foto. Di sini fotonya kita balik secara horizontal ya guys ya. Oke, seperti ini. Di bagian foto yang kedua, silahkan fotonya zoom terlebih dahulu. Pilih Move and Transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan kunci di awal dan di tanda berikutnya tambahkan kunci. Di bagian kunci berikutnya, besarkan fotonya terserah kalian mau berapa. Geser ke tanda berikutnya, besarkan lagi. Dan di tanda berikutnya, kecilkan lagi ya. Kemudian di akhir kita buat menjadi semula. Lalu kita atur kurvanya seperti ini. Kemudian atur rotasinya. Tap icon yang nomor 2, tambahkan kunci sesuai dengan tandanya. Di tanda berikutnya turunkan menjadi negatif 9. Geser ke tanda berikutnya naikkan menjadi 9 derajat. Dan di akhir kita buat 0. Untuk kurvanya sama kalian atur seperti tadi. Jika sudah lalu pangkas sesuai dengan tandanya. Kemudian tambahkan efeknya ya guys ya. Oke, silahkan klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Lalu pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci letakkan di akhir. Di awal kita buat exposure-nya menjadi 2,0. Kemudian kurvanya atur seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform. Kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing, sudutnya ubah menjadi 90. Dan frekuensinya ubah menjadi 0,50. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci letakkan di akhir. Di awal kita buat menjadi 500. Lalu kurvanya atur seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Pilih buram gerak atau motion blur. Untuk efek buram gerak di sini tunya ubah menjadi 1,40. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih pemindahan acak. Di bagian efek pemindahan acak, ubah magnitudenya menjadi 30. Tambahkan kunci letakkan di awal, di akhir kita ubah 0. Dan kurvanya buat seperti ini. Di bagian seed ubah menjadi 0,30. Tambahkan kunci letakkan di awal, di akhir kita buat 0. Dan kurvanya sama ya, buat seperti tadi. Silahkan efeknya salin. Lalu tempelkan ke foto yang sudah di zoom tadi atau ke foto berikutnya. Oke, untuk di bagian foto selanjutnya kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti tadi ya guys ya. Samakan dengan foto sebelumnya. Nah oke guys, di sini aku sudah melakukan hingga akhir lagunya ya guys ya. Jika sudah kalian tinggal simpan dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian export. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.